Salam sejahtera. Kerajaan telah mengumumkan pemberian bantuan awal persekolahan kepada semua murid tanpa mengambil kira pendapatan ibu bapa. Sekarang, kami berada di SJKC Kit Hua K yang memberi agihan bantuan tersebut kepada ibu bapa di sekolah ini. Untuk bantuan awal persekolahan ini, kami dapat sejumlah RM117,650. Ini untuk bilangan budak seramai 851 orang, tidak termasuk 2 orang murid yang bukan warga negara. Segala-galanya berjalan lancar dan kami bersyukurlah sebab wang itu selamat dikeluarkan daripada bank dan selamat sampai ke sekolah dengan pertolongan ataupun bantuan polis lah. Okay. Mereka mengeskort kami ke bank dan juga ke sekolah selepas kami terima duit tersebut. Harap-haraplah ibu bapa bijak-bijaklah guna duit tersebut. Jangan pula salah guna sebab kita pentingkan pelajaran anak dan harap dapat memanfaatkan anak kita. Banyak faedah yang kita boleh belilah. Maknanya kita boleh gunakan manfaat yang dapat ni untuk permulaan sekolah untuk anak-anak lah. Terima kasih ya, government membeli ini, duit ini kepada anak saya supaya dia boleh beli kasut baru, pakaian baru dan juga buku-buku. Jadi kita mengharapkan supaya diteruskan lah. Terima kasih bantuan dari government, kerajaan. Thank you. Kita boleh memanfaatkan untuk benda-benda yang berfaedah kepada anak-anak. Saya sebagai seorang pendidik bagi pihak waris dan juga murid-murid sekolah saya dengan ini mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kita di mana yang cukup perhatian terhadap segala golongan lapisan rakyat.